Satlantas Metro Jakarta Timur. Oh, nah, ya. Hari ini agendanya apa, Bang? Hari ini memang enggak ada persidangan. Hari ini memang tidak ada persidangan. Hari Kamis. Agendanya masih saksi. Ya. Saksi dari siapa? Dari kami. Oh, dari siapa, Bang, yang bakal didatangkan mungkin? Aduh, ini saya enggak ingat. Pokoknya yang jelas polisi 2 orang. Kemudian yang pihak sipilnya juga 2 orang kalau enggak salah. Saya lupa. Saksi dari pihak mana, Bang? Masih dari pihak kami. Enggak lah. Bukan. Dari pihak kami. Polisi, iya, dari pihak penuntut umum. Iya. Bang, gagalnya bakal dihadirkan enggak hari Kamis, Bang? Enggak, online ini. Kenapa, Pak? Baru 3 kali. 3 kali. Masih agenda saksi-saksi, Bang? Iya. Bang, gagalnya bakal dihadirkan? Kalau kondisi gagal. Ke sini, Bang. Sorry, Bang. Kamera, Bang. Kita lihatnya kan dari kalau sidang-sidang online ya sehat kan. Berarti baik-baik saja kondisinya. Kamera, Bang. Oke. Tapi kali ini bakal dihadirkan langsung atau gimana? Enggak, ini karena online. Oh. Iya. Tapi Laura akan hadir atau enggak, Bang, atau saksi? Kalau Laura kemarin kan sudah hadir. Jadi tidak ada kewajiban dia untuk hadir lagi. Ketika dia mau hadir juga tidak ada masalah. Gitu. Saat ini tempat itu ditahan di mana? Di ini. Rutan Satlantas Metro Jakarta Timur. Ya. Sejak kapan itu? Tanya sejak tahap 2. Saya tidak ingat pastinya sekitar tanggal 2 November kalau enggak salah ya. Gitu. Ya. Izin. Bang, apa, Bang, dari Gagas sendiri yang disampaikan setiap persidangan, Bang? Kalau itu nanti kita lihatlah di akhir, biasanya dia nanti akan kita tanyai, itu baru kita tahu apakah dia ada penyesalan atau enggak. Sejauh ini kan belum karena masih saksi-saksi ya. Bang, total yang dikenakan apa, Bang, dari Gagas, Bang? Kenapa? Ada penyesalan apa dari Gagas? Sejauh ini belum. Masalah yang dikenakan buat Gagas tuh, Bang. 310 ayat 3 Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Berapa lama, Bang? Itu ancamannya 5 tahun maksimal. Nanti bisa dihadirkan nanti enggak ke gaganya ke persidangan? Itu wewenang majelis hakim. Ketika wewenang majelis hakim meminta untuk dihadirkan, kita hadirkan. Karena sejauh ini memang SOP-nya kan online virtual. Ya, izin ya, Pak ya. Berarti besok hari Kamis di jam berapa, Bang, mungkin? Kita memanggilnya jam 1. Jam 1 siang. Bang, terakhir, Bang, Laura kemarin sempat enggak bebas mengeluarkan pendapatnya. Nah, itu bagaimana, Bang? Tanggapannya, Bang, mungkin, Bang, kamera, Bang, sini. Iya, artinya itu kalau soal itu saya no comment karena bukan ranah saya untuk menilai itu ya. Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Nama, Bang. Andri, Bang, Andri. Lengkap. Andri biasa. Spell-nya gimana? Andri. H-A-N-D-R-I. Andri apa, Bang? Gelarnya, Bang, kita panggil 5, mudah-mudahan bisa hadir semua. Oke. Ya. Jadwal minggu depan ya, Bang? Iya, Kamis. Oh, Kamis. Iya. Kejaksaan ya, Bang? Kejaksaan. Iya. Thank you, Pak, ya. Sorry, Pak, ya. Iya, Bang. Makasih.